Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi admin akan mengupdate sebuah video informasi terbaru Terkait pendataan honorer ya Apakah nantinya ada pengaruhnya untuk pelamar yang sudah lolos PG dan belum PG di P3K 2021? Nah, di sini kami ingin menyajikan informasi yang berbeda pada hari ini, yaitu terkait apa sih sebenarnya manfaat ya pendataan honorer bagi guru honorer se-Indonesia dan juga untuk guru honorer yang mengikuti seleksi P3K guru tahun 2022 terkhusus bagi yang sudah lolos PG dan belum lolos PG tapi sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami baik kita langsung saja tutup poin ke informasinya di sini baru-baru saja ya ada surat edaran juga ya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Ibu ya terkait pendataan honorer ya. Di sini dikatakan sehubungan dengan surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 1 Agustus 2022 tentang pendataan tersebut, maka diharapkan agar dapat melakukan pemetaan pegawai non ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi di sini eh, Beberapa daerah, Bapak Ibu, ya, dan mungkin saja per hari ini, hampir semua daerah itu sudah mengeluarkan surat edaran resminya masing-masing untuk setiap. Guru ya setiap sekolah yang ada di instansi masing-masing untuk segera melakukan proses pendataan karena nantinya ada tenggak waktu dari BKN untuk perekaman di aplikasinya BKN itu tenggak waktunya itu sekitar tanggal 30 September tahun 2022. Nah terkait dengan pendataan honorer masih banyak guru honorer ya yang bingung apa sih sebenarnya manfaat dari pendataan honorer dan bahkan ada yang bertanya di salah satu kolom komentar di video kami pada eh, kemarin ya. Bapak Ibu ya, oke tanpa panjang lebar lagi ya kita coba utarakan satu persatu ya apa sih sebenarnya manfaat pendataan honorer untuk guru honorer se Indonesia ya, oke yang pertama di sini Bapak Ibu ya. Jadi kabar gembira manfaat pendataan honorer bagi guru honorer lulus PG dan belum PG P3K 2021. Jadi di sini untuk manfaatnya kami spesifikkan dulu kepada guru ya. Karena kita ketahui bahwasanya gurulah nantinya yang masuk dalam database terbanyak di Indonesia ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa jumlah guru honorer lah yang terbanyak di Indonesia. Sehingga admin sengaja membuat konten ini terkhusus dulu kepada guru honorer di Indonesia ya. Baik itu yang sudah lolos PG, kita kan ya yang guru honorer sudah lolos PG dan belum PG pada P3K 2021 yang lalu. Oke, di sini Bapak Ibu ya yang pertama. Manfaat yang pertama adalah akan menjadi database baru ya. Jadi akan menjadi database baru BKN dan PANRB untuk penyelesaian status non-ASN menjadi ASN dan secara otomatis database akan dikunci, maksudnya database dikunci. Apabila bapak ibu tidak masuk ke dalam database nantinya, maka secara otomatis bapak ibu kehilangan momentum untuk terdata di aplikasinya BKN terkait database baru untuk honorer. Seperti itu ya, jadi jangan sampai bapak ibu ketinggalan informasi ini dan jangan sampai tidak masuk di pendataan honorer. Jadi perlu bapak. Bapak Ibu ketahui bahwa dengan adanya database baru ini inilah yang akan menjadi patokan baru dari BKN dan Pan RB untuk strategi bagaimana menyelesaikan status non ASN menjadi ASN. Tentunya untuk guru itu melalui proses P3K. Jadi database itu akan dipergunakan oleh BKN ya untuk memetakan kebutuhan guru di setiap Pemda di setiap instansi di Indonesia. Jadi sangat penting ya Bapak Ibu tidak masuk database berarti itu fatal, Bapak Ibu. Ya, itu sangat fatal. Jadi, jangan biarkan diri Bapak Ibu tidak terdata di database atau tidak mengikuti pendataan honorer yang dilakukan instansi di masing-masing daerah di Indonesia, seperti itu, Bapak Ibu, ya khususnya dinas pendidikan ya. Dinas pendidikan ini sudah banyak ya, sudah banyak mengeluarkan eh sudah mengeluarkan edaran ya. Sudah ada beberapa dinas pendidikan di kabupaten kota di Indonesia yang kami dapatkan surat edaran terkait pendataan honorer. Ya, jadi itu sangat mendesak Bapak Ibu ya, sangat mendesak karena BKN memberikan tenggak waktu sampai 30 September tahun 2022. Seperti itu. Kemudian, manfaat yang kedua Bapak Ibu ya, Ah ini. Manfaat yang kedua adalah menjadi landasan pemerintah untuk menetapkan kebijakan selanjutnya. Nah, pertanyaannya kebijakan apa? Tentunya yang dekat-dekat ini adalah kebijakan P3K 2022. Ya, seperti itu ya. Jadi kita sudah pernah mendengar artikel lain di gpnn.com bahasanya di bulan Agustus ini karena tenggak waktu sampai 30 September kita perhatikan bahwa fokus dari instansi PPK pusat dan PPK daerah itu Fokus di pendataan dulu, Bapak Ibu. Ya, fokus di pendataan dulu. Nah, jadi kenapa? Karena pendataan honorer itu akan menjadi landasan pemerintah untuk menetapkan kebijakan selanjutnya. Meskipun di artikel itu tidak dikatakan kebijakan apa, tetapi kita bisa berkesimpulan. Yang paling dekat adalah kebijakan untuk... P3K 2022 terutama pengangkatan dan penyelesaian 193.954 guru yang sudah lolos passing grade itu yang menurut admin pribadi itu yang kebijakan yang sebenarnya sangat dekat ya dari kebijakan selanjutnya terkait dengan adanya pendataan honorer ini seperti itu Bapak Ibu ya itu yang harus Bapak Ibu pahami kemudian manfaat yang ketiga Nah ini manfaat yang ketiga adalah guru lulus PG tetap menjadi prioritas satu pengangkatan menjadi ASN sesuai amanat Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Jadi bapak ibu guru honorer yang sudah lulus passing grade yang galau yang panik yang was-was karena adanya pendataan honorer sebaiknya tidak usah panik dan galau Karena untuk status Bapak Ibu Sebagai guru yang sudah lolos passing grade Itu tidak akan akan terganggu dengan adanya pendataan honorer Alasannya apa? Karena untuk guru yang sudah lolos PG Itu sudah ada jaminan Sudah ada jaminan Bapak Ibu ya Sudah ada jaminan di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 Menjadi prioritas satu Pengangkatan menjadi ASN P3K Justru dengan adanya pendataan honorer ini Itu akan menjadi lebih memudahkan bagi bagi Pemda kemudian bagi BKN untuk membedakan guru yang sudah lolos PG dengan guru yang belum lolos PG seperti itu jadi tidak ada pengaruh Bapak Ibu ya tidak ada pengaruh yang akan membatalkan status Bapak Ibu sebagai guru lolos PG justru akan berdampak positif ke depannya ini pencerahan bagi kami ya untuk guru-guru yang was-was dengan adanya pendataan honorer seperti itu Kemudian, manfaat berikutnya, Bapak Ibu Guru sekalian, manfaat yang keempat adalah dengan pemetaan honorer melalui pendataan, BKN akan mendapatkan data akurat terkait jumlah real guru honorer di Indonesia. Betul sekali ya, karena dengan adanya database baru nantinya, otomatis BKN tentunya akan memiliki. Pedoman ya, pedoman real terkait pemetaan honorer itu melalui pendataan BKN ya, dan akan mendapatkan data yang akurat ya, seperti itu. Makanya perlu diadakan pendataan honorer supaya membedakan ini yang honorer, honorer abal-abal ini yang betul-betul real bekerja di instansi seperti itu ya. Oke, kita lanjut, bapak ibu ya. Sumber beritanya di sini, bapak ibu ya. Kami kutip di GPNN.com ya, di sini dikatakan pendataan honorer wajib dilakukan para pejabat. Pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah, masing-masing instansi diberikan tenggak waktu hingga 30 September 2022. Hasil pendataan tersebut itu wajib dilaporkan, itu melalui aplikasi Bapak Ibu ya, aplikasi yang dibuat Badan Kepegawaian Negara atau BKN, dan ini tenggak waktunya. Bulan depan ya, 30 September 2022, seperti itu. Kemudian di sini kemudian kita lanjutkan lagi bahwasanya Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian SINKA BKN Bapak Suharman Mengatakan sampai saat ini pemerintah masih fokus pada pemetaan Sistem pendataan honorer ini merangkum guru dan non-guru Semua tenaga non-ASN akan didata Termasuk guru yang sudah lolos passing grade Kata Deputi Suharman kepada cpnn.com Data yang masuk selanjutnya akan menjadi database baru honorer Dan dikunci Agar tidak masuk tenaga non-ASN, nah, seperti itu ya. Tentunya, ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan. Kemudian lanjut lagi di sini Bapak Ibu ya. Data itu juga menjadi landasan e, pemerintah untuk menetapkan kebijakan selanjutnya mengenai kegelisahan guru lulus PG soal pendataan honorer. Deputi Suharman mengatakan, pemerintah lewat permempan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru di instansi daerah tahun 2022 sudah memberikan jaminan aman Bapak Ibu ya untuk guru lulus PG. Ya aman karena di sini di Permenpan RB nomor 20 sudah ada jaminannya Bapak Ibu ya. Ah, Oke, okay. jadi semakin mantap saja ya. Nah, kan aturan mainnya sudah jelas, yang lulus PG itu menjadi prioritas pertama dalam pengangkatan P3K 2022. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, empat manfaat utama ya, pendataan honorer bagi guru honorer se-Indonesia khususnya bagi yang lulus PG dan belum PG P3K Guru 2021. Semoga video ini semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Disclaimer dior untuk video ini bahwa yang resmi tentunya datangnya dari Kemendikbudristek dan Panselnas dan video ini jadikan saja tambahan referensi. Oke mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.